Halo, Assalamualaikum. Selamat siang, teman-teman. Ya, terima kasih yang sudah join. Suara saya kedengeran ya. Kita sedang menunggu Dokter Caroline. Sebentar ya teman-teman ya, kita menunggu Dokter Caroline untuk join. Iya, Dokter Caroline boleh di approve dok supaya bisa live bareng saya. Halo, Ya, bisa kedengaran? bisa Dokter Caroline, suara saya jelas dok. Iya, apa kabar? Baik dok, alhamdulillah sehat dok. Sehat, Dokter Dirga Ya, juga ya. sehat dok. Baik, Dokter Caroline dan teman-teman, pada siang hari ini kami berdua ya akan membahas tentang anemia pada perempuan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung ya. Nah, mengapa topik ini kami bahas? Karena memang anemia itu dampaknya cukup besar sekali, dan anemia merupakan masalah kesehatan yang sering terjadi pada orang Indonesia ya. Dan kenapa anemia pada perempuan lebih penting lagi? Karena contohnya salah satu penelitiannya dari WHO menyebutkan itu 40% ibu hamil di seluruh dunia itu mengalami anemia. Oleh karena itu pada siang hari ini saya akan ngobrol bareng, ngobrol santai dengan pakarnya nih ya, yaitu Dr. Caroline Tirtayasa, spesialis obstetrik ginekologi. Dan beliau juga adalah seorang konsultan ya, ahli fertilitas dan hormon reproduksi, dan juga ahli bedah laparoskopi ya. Jadi memang beliau ini dokter kebidanan yang top sekali ya, pasiennya banyak, dan kita beruntung siang ini beliau ada di tengah-tengah kita. Oke dok, Aduh, terima supaya kasih banyak. Dokter Dirga, terima kasih banyak introduksinya. teman-teman mungkin udah penasaran nih dok di rumah, jadi kita mulai aja ngobrol tentang Oke. anemia. Oke dok, jadi sebetulnya anemia itu apa dok? Apakah ada batasannya, atau kalau misalkan oh kalau saya lemas itu pasti anemia atau gimana dok? Silakan. Kayaknya Dokter Dirga nih yang lebih pantas jawabnya ya. Kalau dari sudut pandang ginekologi, anemia itu dibuktikan dengan kalau pemeriksaan fisik kita lihat konjungtivanya pucat, ya. Telapak tangan juga terlihat pucat. Lebih akurat lagi, cek HB itu yang paling akurat. HB di bawah 12, kita udah bilang itu anemia. Terbagi ringan, sedang, berat. Dokter Dirga yang lebih tahu tuh. Oke, ya. Jadi poinnya teman-teman, kalau pada perempuan HB di bawah 12 termasuk anemia dok ya, udah tergolongkan Iya, dengan betul. anemia. Nah, kalau Ya. laki-laki itu batasannya 13 teman-teman ya, ini untuk Oh, menambahkan oke. aja. Okay. Ya. Ya, baik Pasien dok. saya perempuan semua soalnya Dokter Dirga. Baik dok, kemudian ini dok, siapa saja yang bisa mengalami anemia? Apakah semua orang atau hanya ada kelompok-kelompok tertentu yang lebih rentan kena anemia dok? Oke, jadi kelompok-kelompok tertentu kalau dari sisi pasien yang perempuan ya. Kalau perempuan biasanya ibu hamil yang pertama sering kena anemia. Kita sebut anemia dalam kehamilan. Sebetulnya anemia dalam kehamilan ini anemia yang fisiologis karena volume darah bertambah terutama saat usia hamil memasuki usia hamil 7 bulan atau 8 bulan. Karena volume darah bertambah tetapi tidak diikuti pertambahan sel darah merah jadi dia relatif anemia. Nah, biasanya makanya untuk ibu hamil dibekali suplemen zat besi, karena biasanya juga rata-rata anemianya juga anemia defisiensi besi. Jadi, para ibu hamil
harus tuh cek HB itu wajib, biasanya usia hamil 6 bulan kita harus cek semuanya. Kalau ternyata anemia harus ditata laksana segera, karena kalau tidak dampak dari anemia ke bayinya itu jadinya bayinya kecil. Ya, bisa mengalami pertumbuhan janin yang terhambat atau IUGR, kita bilangnya intrauterine growth retardation. Nah, itu pada ibu hamil. Nah, yang paling sering juga adalah anemia yang kita temui pada wanita usia di atas 40 tahun. Ya, jadi mensnya banyak sekali setiap bulan. Ya, mensnya banyak sekali dan dianggapnya normal. Kadang-kadang perempuan mau menopause, bilangnya, waduh dok, saya mau menopause kali, jadi mens saya bertambah banyak. Nah, itu salah besar ya. Orang kalau mau menopause itu justru yang normalnya mensnya harus tambah sedikit. Karena hormon estrogennya kan makin berkurang. Ya, jadi kalau perempuan usia 40 mensnya malah tambah banyak, segera cek ke dokter ya, ke dokter kandungan untuk USG transvaginal. Lihat ada nggak miom ya atau polip sebagai penyebab mens yang banyak. Ya, di samping itu pemakai KB spiral itu juga sering tuh mensnya banyak. Karena itu KB spiral atau IUD itu sebetulnya tidak cocok untuk pasien yang anemia. Jadi kalau sudah ada anemia, pilihlah metode KB yang lain, jangan spiral lagi. Nah, yang lain yang sering juga kita jumpai anemia adalah anak perempuan tuh. Jadi bagi ibu-ibu nih yang punya anak perempuan remaja ya, terutama yang baru dapat mens ya, misalnya umur biasanya sekitar umur 13, 14 tahun atau 15 tahun. Nah, itu biasanya kan mensnya masih belum teratur. Nah, kalau dia mengalami mens yang banyak sering tuh anak yang umur segitu ya, kita bilangnya premenstrual bleeding. Nah, jadi pasien-pasien anak-anak remaja yang mengalami mens yang banyak ini juga terancam anemia. Dan bahayanya mereka kadang-kadang neglected ya, karena si ibu sendiri tidak tahu kalau mensnya itu banyak. Si anaknya sendiri juga karena dia baru mengalami mens, dia juga nggak ngeh gitu kalau darah mens segitu tuh banyak banget. Ya, tahu-tahu dia sering mengeluh pusing di sekolah ya. Ibunya juga ngeliat kok agak pucet, jadi sudah agak telat sebetulnya. Baru diperiksakan ke dokter, HB-nya dicek, ternyata HB-nya sudah di bawah 8 kadang-kadang. Pasien saya ada yang seperti itu. Ya, jadi ya setelah dicari tahu ternyata penyebabnya penebalan di dinding dalam rahim. Selain itu juga ada polipnya. Ya, setelah masalahnya teratasi, baru mensnya normal lagi dan anemia diatasi. Begitu, Baik. Dokter Jadi tadi Irina. kalau kalau untuk menyimpulkan intinya pada perempuan anemia terjadi pada bisa semua kelompok usia, Dok ya. Pada Iya, yang betul. pada yang remaja terutama yang baru mulai menstruasi itu bisa terjadi anemia. Biasanya karena Iya. perdarahannya banyak. Lalu pada Betul. kehamilan juga sering terjadi, Dok ya. Walaupun itu Iya. secara fisiologi, secara normal, tetapi mesti hati-hati Tetap harus karena dikoreksi. dampaknya, betul, karena dampaknya pada kehamilan itu sendiri dan pada proses nanti persalinan, Dok ya. Dan Iya, betul. apa namanya dapat terjadi gangguan pertumbuhan dan perkembangan janin ya, Dok ya. Iya. Terus kemudian pada apa? Pada perempuan yang usianya lebih tua, pada 40 ke atas, itu juga bisa terjadi anemia ya. Dan ingat perempuan itu sering ada masalah-masalah ginekologi, ada misalkan ada miom ya, ada polip. Nah itu kira-kira gimana, Dok? Kapan seorang perempuan itu harus curiga gitu? Wah, saya kayaknya ada miom, ada polip atau apapun kelainan di sistem Organ reproduksi itu kandungan. apa, Dok? Iya. Apa tanda-tandanya, Dok? Biasanya tanda yang paling gampang yang pasiennya sendiri merasakan adalah gangguan haid atau gangguan mens ya. Bisa berupa mens yang banyak atau mens yang sakit atau ketidakteraturan mens. Yang berikutnya gejala yang dirasakan juga nyeri perut bawah. Itu juga harus memeriksakan diri. Gampang banget sebetulnya untuk tahu diagnosis miom, polip itu dan pemeriksaannya juga tidak lebih dari 5 menit sudah bisa. Halo, Dokter Dirga, kayaknya kita halo, Dokter Dirga. Sedikit. Ya, halo Dok. Ya. Oke. Saya sudah Lagi ada. berdebar-debar nih kehilangan Dokter Dirga. Oh, enggak.
Ya, jadi intinya dok, kalau ada gangguan haid tadi tidak boleh disepelekan dok ya. Kalau ada gangguan Betul. mens itu harus segera memeriksakan diri ke dokter kebidanan karena Iya. bisa jadi ada kelainan hormonal, ada atau tadi kelainan ada polip, ada Ah, miom ya dok ya. polip. Betul. Dan dengan Pemeriksaannya juga pemeriksaan. gampang, Dokter Dirga. USG transvaginal itu tidak lebih dari 5 menit saja kita sudah tahu apakah ada polip atau miom tersebut. Tuh, bayangkan hanya 5 menit teman-teman ya, dengan USG 5 menit udah langsung kelihatan ada Iya. kelainan apa apa tidak ya dok ya. Baik. Betul. Terus tadi dok, apakah boleh nih dok, misalkan seorang perempuan merasa wah saya kayaknya mudah lemas, terus kemudian dia ngelihat telapak tangannya pucat gitu dok, boleh nggak sih dok dia langsung, sekarang kan orang langsung kalau lemas sedikit minum tablet penambah darah atau zat besi ya, ada beberapa merek Iya. lah yang familiar. Apakah itu boleh seperti itu atau sebaiknya harus tetap diperiksakan dulu dok? Ya, jadi biasanya kalau kita lihat nggak yang nggak biasanya ya pucat, sebaiknya memeriksakan diri ke dokter langsung karena kita perlu cari tahu tuh kenapa kok saya kurang darah misalnya ya. Karena kalau ternyata penyebabnya seperti si miom atau polip tadi, itu harus diangkat miom dan polipnya, baru perdarahannya beres, baru bisa teratasi perdarahannya. Dan jangan dilupakan kondisi anemia yang berkepanjangan dampaknya ke jantung. Nah, Dokter Dirga pasti lebih tahu juga tuh, otot jantung kita dipaksa memompa lebih kenceng. Jadi nanti kita umur 70, jantungnya udah kayak umur 80. Bengkak jantung namanya. Nggak ada gantinya lagi, soalnya nggak ada yang jualan jantung di toko-toko. Jadi harus transplantasi jantung. Nah, lebih repot lagi kan. Oke. Jadi intinya kalau ada dugaan seputar anemia, segera ke dokter, segera memeriksakan diri dok ya. Tadi karena betul Iya, sekali apa betul. dokter Karolin bilang, kalau anemianya, apalagi yang anemia berat, itu jantung kita tugasnya kerjanya lebih berat lagi. Sehingga dapat menyebabkan gagal jantung, tadi yang dokter Karolin bilang ya. Nah, teman-teman Iya. di rumah kalau ada yang punya pertanyaan, silakan sambil ditulis ya. Ini dok, ada satu pertanyaan dok dari Bu Fahmiati. Kista endometriosis bisa bikin anemia nggak dok? Silakan dok. Kista endometriosisnya sendiri tidak. Dia menimbulkan mens yang sakit kalau kista endometriosis. Tetapi harus diwaspadai juga. Kista endometriosis sering dibarengi dengan adenomiosis namanya. Nah, adenomiosis ini yang bikin mens banyak. Adenomiosis ini bercak endometriosis yang tumbuh di otot rahim, ya. Itu USG transvaginalnya harus detail banget itu baru kelihatan karena dia blur gambaran adenomiosis beda sama miom soalnya. Kalau miom kan bulat tegas batasnya. Kita dengan mudahnya kita bisa lihat. Tapi kalau adenomiosis untuk melihat lewat USG transvaginal itu butuh keahlian khusus juga karena dia blur dengan otot rahim sekitar, tidak mudah terlihat begitu saja. Nah, keberadaan si adenomiosis ini yang buat anemia karena dia penyebab terutama tuh yang menyebabkan mensnya jadi banyak dan sakit. Begitu, Baik. Dokter Dirga. Oke, jadi apa tadi menyebabkan mens yang banyak berpanjangan itu yang bikin anemia, dok ya? Betul. Ya, baik dok. Lalu silakan teman-teman kalau ada pertanyaan lagi kita jawab ya, Dr. Karolin yang akan menjawabnya terutama. Ini dok, ada pertanyaan sebentar saya. Ya, ada pertanyaan dari Bu Khalila, dok. Udah USG, ya, tapi normal. Tapi setiap setelah mens itu HB-nya 10,7. Terus minum tablet penambah darah, naik tuh, dok, sampai 12. Bulan depan turun lagi, dok, 10 lagi. Nah, ini sebaiknya gimana, dok, kalau seperti ini, dok? Nah, itu khas banget tuh Dokter Dirga. Berarti penyebab anemianya kan mens yang banyak ya. Betul. Iya. Kalau mensnya banyak harus dicari tahu tuh, Bu. Jadi minimal lakukan USG transvaginal untuk lihat punya miom kah atau polip atau hiperplasia endometrium. Hiperplasia endometrium ini penebalan dinding dalam rahim. Itu yang menimbulkan mens banyak.
Ya, selama penyebabnya tidak diatasi, mensnya akan banyak terus. Kalau mens banyak terus, ibu juga akan anemia terus. Jadi percuma minum obat tambah darah sampai 2 kilo pun bertahun-tahun, tetap aja akan anemia lagi ya. Lingkaran setannya tetap berlanjut. Jadi yang kramnya itu mesti di stop. Kalau enggak ya bocor terus tiap bulan ya, samanya bohong ya, Dokter Dirga. Betul. Jadi sekali lagi teman-teman, kalau kita mengalami anemia harus yang paling penting dicari tahu sebabnya apa ya. Jadi jangan buru-buru minum penambah darah atau suplemen atau apapun, tapi yang paling penting penyebabnya apa diketahui. Karena penyebabnya mulai dari yang hal-hal yang ringan, misalkan kekurangan zat besi, sampai tadi ada hal-hal yang berat ya. Takutnya ada anemia juga bisa karena kanker misalkan ya, atau karena tumor ya, atau karena penyakit-penyakit kronik yang lain. Jadi tetap harus dicari tahu dulu apa penyebabnya ya. Iya, Nah, dokter betul Kanolin, sekali. saya mau tanya, seberapa sering sih dokter menemukan dalam praktik sehari-hari pasien-pasien dokter yang perempuan itu anemianya sering apa jarang sebenarnya, dok? Anemia sering banget, Dokter Dirga. Biasanya sih yang datang itu ada dua kelompok umur ya. Entah itu gadis remaja, biasanya range usia dia awal-awal mens tuh, range umur 13 tahun sampai 18 tahun, itu biasanya sudah pasti diduga, biasanya karena mens yang banyak tuh, karena siklusnya masih tidak berovulasi kan, sehingga terjadi penebalan dinding dalam rahim. Kemudian kelompok kedua yang juga tidak kalah banyak adalah wanita usia 40 tahun ke atas. Itu yang tersering penyebabnya adalah hiperplasia endometrium dan mioma, itu yang tersering. Karena itu pemeriksaannya harus, kalau untuk wanita yang usia 40 tahun ke atas, pemeriksaan USG transvaginal. Karena kalau USG dari perut bisa tidak terlihat apa-apa tuh, Dokter Dirga, karena terhalang lemak perut dan usus-usus. Jadi USG transvaginal yang resolusinya lebih bagus. Jadi kadang-kadang pasien bilang ke dokternya, "Dok, saya USG normal aja, nggak ada apa-apa." Tunggu dulu, USG-nya dari mana dulu? Kalau USG-nya lewat transvaginal, okelah, kita bisa percaya. Tapi kalau USG dari perut, hati-hati. Kalau terhalang lemak perut dan usus-usus, miom yang ukurannya di bawah 3 cm itu bisa luput, tidak terlihat. Oke, baik dok. Gitu. Ah, ya, ya. Wah, terus ini ada dari Tasikmalaya hadir dok katanya. Wah, jauh nih ya. Halo Wah. Ibu dari Tasikmalaya. Ini dok, Iya. ada pertanyaan dok. Kalau kita sering merasa berkunang-kunang, apakah itu gejala anemia atau pasti anemia nggak dok? Silakan dok. Berkunang-kunang tuh banyak ya. Orang kurang makan, kadang-kadang juga berkunang-kunang. Kurang tidur juga bisa berkunang-kunang. Kurang duit juga bisa berkunang-kunang juga nih, Dokter Dirga. Kalau belum gajian ya dok. Kurang apa dulu nih ya? Oke. Ya, jadi Jadi, kalau berkunang-kunang harus tetap periksa dulu dok ya, karena bisa iya jadi betul. anemia, bisa jadi bukan anemia ya. Jadi jangan Iya langsung betul. minum obat penambah darah. Betul, Dokter Oke Dirga. dok. Pertanyaan berikut nih dok, bagaimana mengetahui penyebab anemia itu karena defisiensi besi atau penyebab apa kelainan yang lainnya tadi dok, yang dokter jelaskan tadi? Nah, anemia biasanya saya itu terima rujukan dari dokter penyakit dalam biasanya. Jadi udah dicari sama dokter penyakit dalam dulu nih. Biasanya kalau sekali berdokter Dirga langsung dicek nih penyebabnya kira-kira ke arah mana. Kalau cek ke arah anemia defisiensi besi kan kita periksa ferritin dan SI dan TIBC ya, Dokter Dirga Ya, ya. Dokter betul. Dirga nih lebih ahli nih, mestinya jawab Dokter Dirga nih. Nah, setelah dicek semuanya normal ya, ternyata nggak ada apa-apa, maksudnya tidak kekurangan zat besi. Nah, biasanya ditanya lagi tuh di anamnesa, ibu mensnya bagaimana? Banyak nggak? Tapi hati-hati juga, kadang-kadang si ibu tuh nggak sadar, karena sudah bertahun-tahun mensnya memang banyak seperti itu. Jadi jawabnya, kayaknya normal aja dok, nggak kenapa-napa. Nah, biasanya USG transvaginal tuh, baru kita tahu, oh ada penebalan. Apalagi kalau dia komentarnya, mensnya nggak teratur ya, kadang mens, kadang nggak mens, itu yang sering bikin hiperplasia endometrium. Itu juga yang membuat mensnya banyak. Ya, jadi anemianya nggak ketahuan. Gitu, Hai Dokter dok, Irga. ya pertanyaan berikut nih dok, saya sedang hamil 7 bulan, nah dia cek HB itu 10 dok, kemudian sering terdengar detak jantung, mungkin maksudnya berdebar-debar kali dok gitu ya, apakah itu normal dok? Nah, itu tidak normal. Sudah jelas tuh terpenuhi kriteria anemianya ya, HB di bawah 12.
ya. Kalau sampai terdengar detak jantung berdebar-debar kan juga tidak normal tuh ya, Dokter Dirga. Jadi ibu harus mendapat suplemen zat besi dan dicari tahu adakah talasemia minor. Nah, talasemia minor ini juga sering tuh menjadi penyebab anemia ya, ibu-ibu hamil. Cek juga apakah ada talasemia minor atau tidak. Kadang-kadang orang dengan talasemia minor dikasih zat besi aja nggak cukup, HB-nya ya segitu-segitu aja, nggak mau naik-naik lagi ya, Dokter Dirga. Betul, betul dok, ya. Ya. Pertanyaan berikut nih dok, nah ini menarik nih dok, mungkin menjadi pertanyaan banyak perempuan nih. Dok, apakah kalau belum menikah boleh USG transvaginal atau tidak dok? Atau kapan kita mesti USG lewat perut ya, abdominal, atau kapan lewat vagina dok? Silakan dok. Oke, jadi biasanya ini biasanya kan anak-anak remaja ya yang mengalami perdarahan atau wanita yang belum menikah, ada juga banyak juga yang ke poliklinik ya. Jadi biasanya saya screening dulu sepintas lewat USG perut ya. Kalau USG perut kelihatannya oke, ya oke, tidak apa-apa, berarti memang mungkin tidak ada apa-apa. Tetapi biasanya kalau ada yang mencurigakan dari USG perut, biasanya kalau belum menikah kita sarankan USG transrektal namanya. Jadi probenya itu masuk lewat lubang dubur atau lubang anus, ya tidak akan merusak selaput darah sama sekali, jadi aman dan hasilnya juga jelas. Oke, ya. Jadi tadi ada tahapan-tahapannya dok ya, kapan kita USG lewat perut, kapan lewat vagina ya. Baik. Iya, betul. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman semua. Jadi memang dari paparan dokter Caroline tadi memang menjelaskan ya dengan detail bahwa ya anemia ini nggak boleh dianggap remeh ya. Jangan, wah, ah, anemia doang kok gitu. Jangan. Atau HB-nya turun sedikit kok gitu. Atau ah, yang penting saya minum penambah zat besi ya. Ada yang ya belakangnya bion-bion itu ya banyak. Nah itu jangan, tetap harus cari apa penyebabnya, itu yang paling penting ya. Nah terutama memang kalau punya pasien ada anemia pada perempuan itu dok, kemungkinannya jadi lebih banyak daripada pada laki-laki ya. Karena tadi apa perempuan itu punya sistem reproduksi, ada organ reproduksi yang tadi banyak terjadi kelainan, ada kelainan hormon, ada yang miom segala macam. Jadi memang kadang apa sering sekali membutuhkan kerjasama antar dokter. Biasanya betul tadi pasien datangnya Betul. ke dokter umum atau dokter penyakit dalam dulu. Nah nanti kalau udah diperiksa lengkap ini itu semuanya kok normal ya, wah jangan-jangan ini ada kelainan di bidang kebidanan itu. Makanya nanti di situ kita konsultasi kerjasama dengan dokter Caroline ya kalau di rumah sakit. Nah Betul. jadi Sekarang kita memang ngomong ngomong yang lain boleh nggak, Dokter Dirga? boleh boleh silakan Sekarang dok, kan silakan. pertanyaannya, kalau ternyata ada miom misalnya atau polip ya. Ya, kalau ibu-ibu dewasa umur 40 tahun ke atas ya, biasanya nggak masalah ya. Mereka bisa, kita bisa lakukan laparoskopi juga. Jadi operasi pakai lubang kecil aja. Ya, sembuh lebih cepat dan jauh lebih nggak sakit dibandingkan operasi yang biasa. Ya, jadi operasi minimal invasif aja tuh ibu-ibu. Miom 10 cm juga bisa tuh keluar pakai lubang kecil. Ya, lubang cuma setengah senti dan 1 cm aja. Nah, Ya. masalahnya kalau pada nona, ini saya pernah ketemu kasusnya loh, Dokter Dirga, baru-baru ini ya. Nona 22 tahun, dia belum menikah. Mensnya banyak sekali, HB-nya itu sampai 6. Ya, ternyata memang ada miom geburt namanya. Miom geburt itu adalah miom yang sudah lahir di jalan lahir, karena dia awalnya dari miom submukosum ya, yang tumbuh di dinding dalam rahim. Kemudian jatuh, dia turun ke bawah bertangkai, dan tangkainya cukup tebal, sekitar 1 cm. Nah, dia sudah ke beberapa dokter sebelum saya, ya. Semua dokter bilangnya ya memang kalau miom geburt sudah jatuh di rongga menuju jalan lahir, area mulut rahim, mau nggak mau pengeluarannya ya lewat vagina. Nah, itu jadi masalah karena belum menikah. Dan semua dokter bilang, mohon maaf, kita mesti aksesnya dari vagina, jadi harus merelakan selaput darah dijebol dari bawah, gitu. Akhirnya, dia kebetulan ke saya. Saya bilang, coba ya, kita coba. Waktu itu saya lakukan histeroskopi namanya, Dokter Dirga. Jadi kayak prosedur endoskopi, ada kameranya dan bisa keluar alat di ujungnya. Histeroskopi ini sangat kecil, ukurannya itu tidak sampai 5 mili. Jadi lubang yang kecil, ya, kameranya juga kecil, alatnya kecil, panjang ramping, masuk ke dalam vagina. Itu tidak merusak selaput darah sama sekali. Nah, dari situ saya keluarkan resektoskop, kita reseksi miom geburtnya itu ukurannya 4 cm. Kita reseksi sedikit demi sedikit, akhirnya keluar miomnya sehingga cukup kecil untuk dikeluarkan.
Ya, setelah itu dikeluarkan dan tanpa merusak selaput darah saat itu. Pasiennya happy banget. Jadi selaput darahnya tetap utuh, anemianya juga bisa terkoreksi ya, yang sebelumnya dia keluhannya sama kayak ibu tadi, berkunang-kunang, kelengahan, tiap kali naik turun tangga juga berdebar-debar. Sekarang sudah beraktivitas normal lagi seperti biasa, selaput darahnya juga tetap utuh. Nah, itu senang ya kita kalau lihat hasilnya yang baik seperti itu. Jadi teman-teman, tadi yang dokter Caroline jelaskan, selama ini kalau ada miom ya, atau ada yang lain-lainnya, itu operasinya biasanya dengan sayatan yang besar, dengan operasi yang pembedahan yang biasa. Tetapi ada teknik ya, yang sebenarnya sih udah cukup lama sih dok ya, Lama, disebut iya. sebagai bedah dengan sayatan minimal. Jadi tadi Betul. sayatannya hanya beberapa senti saja, ini disebut sebagai tadi laparoskopi. Dan Laparoskopi. dokter Setengah Caroline sampai adalah, satu senti. nah, bayangkan sayatannya hanya 1 cm, teman-teman. Dan dokter Caroline ini salah satu ahli laparoskopi ya, yang udah dikenal banyak orang. Jadi udah bawa teman-teman kalau ada dugaan tadi ya ke arah miom atau apa ya, atau ada saudara atau kawan kita ya, nanti boleh konsultasi ke beliau ya. Iya. Dok, Satu ada lagi pertanyaan nih, lagi Dok. nih? Oh ya, silakan, silakan, Oke, dok. oke. Silakan, dokter. Dokter Nggak dulu, mau silakan, dok. sharing aja, Dokter Dirga. Mau sharing aja. Ada lagi pasien saya, masih nona juga sebetulnya, tapi akan menikah ya. Jadi umurnya 28 tahun. Masih nona, tapi akan menikah dalam waktu beberapa bulan. Nah, itu juga mensnya banyak sekali, ya. Kita mesti transfusi juga, HB-nya 5 waktu itu. Nah, USG-nya ternyata USG-nya lewat lubang dubur waktu itu, USG transrektal. Miomnya 10 cm, Dokter Dirga. Dia sudah ke beberapa dokter juga sebelumnya dianjurkan untuk angkat rahim, ya. Bingung banget kan mau menikah tapi disuruh angkat rahim, ya serba salah. Sementara itu tiap kali mens banjir terus tuh, ya. Drop lagi HB-nya. Nah, waktu itu akhirnya kita lakukan operasi dengan laparoskopi tadi, Dokter Dirga. Jadi miom 10 cm itu bisa dikeluarkan lewat lubang kecil dengan alat yang namanya morselator. Morselator itu jadi dia akan kayak ngeblender ya di dalam ya, keluar jadi sosis-sosis kecil dan bersih ya, bersih, rapi ya. Setelah itu rahimnya kita rekonstruksi lagi. Sekarang sudah hamil, anaknya sudah 2, Dokter Dirga. Mantap dok, itu keberhasilan ya dengan teknik tadi Iya, laparoskopi itu dok ya. Iya, laparoskopi tadi. iya. Betul. Itu dok. Baik dok, kita jawab lagi pertanyaan dari teman-teman ini. Dok, Oke. ketika ketika mens, kalau tiap mens tuh banyak banget. Ah, tapi udah USG USG perut dia bilang, USG perut aman, nggak ada miom. Apakah bisa karena kelainan hormonal atau kelainan yang lain dok? Silakan dok. Nah. Saya nggak nyebut umur ya, biasanya itu umur di atas 40 tuh yang seperti itu. Nah, jadi USG-nya harus USG transvaginal. Kalau USG transvaginal, diukur dinding dalam rahim. Biasanya yang kayak begini nih, jatuhnya ke hiperplasia endometrium tadi tuh, Dokter Dirga. Ya, jadi penebalan dinding dalam rahim, karena usia 40 ke atas, itu sering siklusnya tidak berovulasi atau siklus anovulasi. Jadi dinding dalam rahimnya itu tebel, tebel, tebel terus. Jadi rontoknya sekali brul banyak. Ya, tapi kadang-kadang bisa dia mempan dengan obat ya. Kita biasanya kasih obat penekan dinding dalam rahim supaya dia nggak tumbuh tebal. Tapi kalau tidak respon, ujung-ujungnya dikuret atau histeroskopi tadi baru bisa beres urusannya. Baik dok, oke. Pertanyaan berikut nih dok, apakah laparoskopi bisa dikerjakan pada perempuan yang sedang hamil dok, atau harus nunggu melahirkan dulu? Silakan dok. Oke, saya baru sekitar bulan lalu deh saya kerjakan pada ibu hamil dengan kista ya. Kistanya kebetulan kista endometriosis tapi besar ya. Kistanya itu 8 cm, Dokter Dirga, lebih besar dari hamilnya ya. Sebetulnya kalau kistanya tidak mengganggu, tidak usah dioperasi, nggak apa-apa. Tapi ini pasiennya juga mengeluh nyeri ya, mengeluh nyeri karena efek desakan dari si kista yang besar ini. Jadinya waktu itu timingnya untuk operasi pada ibu hamil itu biasanya di usia hamil 12 sampai 14 minggu ya. Jadi rahimnya belum terlalu besar ya, rahim belum terlalu besar sehingga kistanya bisa kita angkat. Kalau untuk kista bisa, Dokter Dirga, tapi kalau untuk miom biasanya kita tunggu sampai melahirkan. Karena kalau miom Baik. kita nggak bisa kutak-kutik rahim kalau ada bayinya di dalam. Ya, jadi tergantung apa penyakitnya dan kondisinya dok ya, bagaimana ya. Baik. Betul. Ah, Iya. baik.
Silakan teman-teman kalau mau ada lagi. Nah, ini dok, apakah anemia meningkatkan kerentanan terinfeksi COVID dan terjadinya perburukan jika terinfeksi COVID? Ini yang jawab saya mungkin dok ya. Ya, betul. Baru mau bilang yang jawab dokter Dirga. Oke, sebetulnya belum ada penelitian secara langsung ya yang menyebutkan apakah pasien yang anemia itu lebih rentan karena COVID atau tidak. Tetapi orang yang anemia pasti daya tahan tubuhnya tidak sebaik dengan Iya. orang-orang yang tidak anemia ya. Jadi sangat Betul. mungkin memang lebih lebih rentan. Dan pasien COVID juga yang kena COVID terus ternyata dia anemia juga kemungkinan untuk anemia COVID beratnya juga lebih besar ya. Sehingga memang ada batasan-batasan, misalkan kalau Hb-nya atau hemoglobinnya rendah banget, di bawah 8, di bawah 7, itu hampir selalu kita transfusi. Karena tadi, pada Hb yang di bawah 7 misalkan, itu hampir pasti terjadi gangguan kerja jantung yang bisa membahayakan, ya. Tapi tadi teman-teman, jangan lupa tetap mencari tahu apa penyebab anemianya. Itu yang paling 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 penting, ya. Gitu. Betul. Ayo. Dokter Dinda, by the way, semua topik-topik tadi yang saya sebutkan tuh tentang hiperplasia endometrium, tentang polip, tentang miom, kemudian kasus bagaimana kita lakukan histeroskopi, itu semua ada di postingan saya di Instagram saya. Bisa di-follow nanti bagi yang minat dengan akun Dr. Caroline Tirtajasa SPOGK. Ah, oke, itu teman-teman ya. Jadi di akunnya Dr. Caroline itu penuh sekali informasi ya tentang masalah-masalah kebidanan dan kandungan ya, soal miom, soal anemia, soal gangguan hormon, soal kesuburan ya. Silakan Iya, follow betul. dan baca sikat habis ya, ambil manfaat dari semua postingan beliau yang pasti banyak informasi yang bermanfaat mungkin. Iya, Baik betul. Terima dok. kasih, Dokter Dira. Dokter Caroline, mungkin ini udah nggak ada pertanyaan. Kalau dokter mau menyampaikan apa, cuma pesan untuk teman-teman, terutama untuk para perempuan, dok, kira-kira hubungan dengan topik Jadi, kita pada siang ini. baik. Jadi sebetulnya ini pesan saya untuk semua perempuan ya. Kita bikin postingan atau bikin video-video edukasi sebetulnya tujuannya untuk empowering women kalau saya ya, supaya wanita itu terbuka dengan kesehatan reproduksinya sendiri. Wanita itu bedanya jauh loh dengan laki-laki loh, Dokter Dirga. Ya, kalau alat kelamin perempuan tuh semuanya ada di dalam. Kalau laki-laki udah keluar, jadi ibarat ada kutu sedikit aja, kita udah tahu sendiri tuh kan, Dokter Dirga ya, kalau laki-laki. Nah, kalau perempuan itu beda, kanker mulut rahim aja yang udah parah, kadang-kadang pasiennya nggak ngerti kalau dia punya kanker mulut rahim. Ya, karena organ kelamin perempuan itu letaknya di dalam semua, nggak bisa kita ngelihat longkok sendiri gitu, nggak bisa. Nah, itu yang menyebabkan mengapa perempuan harus paham banget kesehatan reproduksinya. Ya, jadi pesan saya untuk semua perempuan, lakukan screening ginekologi teratur minimal setahun sekali ya, berupa pap smear untuk deteksi dini kanker mulut rahim, dan pap smear saja tidak cukup ya, terutama yang perempuan nih, karena harus disertai dengan USG transvaginal baru lengkap untuk lihat ke dalamnya apakah ada calon kanker indung telur berupa kista atau ada miom, polip, dan adenomiosis tadi. Ya, jadi screening ginekologi itu nggak cukup pap smear aja, harus pap smear dan USG transvaginal. Ya, untuk selebihnya bisa dilihat di akun Instagram saya dan di YouTube channel saya juga ada video-video edukasi tentang kesehatan reproduksi remaja, bagaimana cara cebok misalnya, Dokter Dirga, itu penting juga tuh untuk anak-anak yang baru puber ya, baru dapat mens awal, anak-anak perempuan. Kemudian juga tentang metode kehamilan, ya, bantuan kehamilan, inseminasi, bayi tabung, juga untuk kanker-kanker ginekologi. Terima kasih banyak, Dokter Dirga. Luar biasa ya teman-teman tuh pesan dari Dr. Caroline tadi sangat kalau saya sangat terkesan ya bahwa ajakan untuk teman-teman yang perempuan untuk lebih peduli ya pada kesehatan reproduksinya ya dan harus lebih apa tuh lebih lebih melek gitu harus kalau ada kelainan ada keluhan harus segera memeriksakan diri jangan jangan malu-malu jangan menganggap itu sesuatu yang tabu ya jadi sekali lagi ini Betul. demi 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 kesehatan diri kita sendiri. Dok, ini Betul. sebelum sebelum saya tutup, dok, ada satu pertanyaan nih, dok. Ini soalnya Ya. sering banget ditanyakan. Oke. Apakah apakah polip bisa sembuh dengan minum obat nggak, dok?
Nah, itu dia. Jadi polip ini sebetulnya salah satu tumor kandungan. Yang disebut tumor kandungan ini adalah benjolan di organ reproduksi yang sifatnya masih jinak sebetulnya. Selain polip, yang disebut tumor kandungan juga adalah miom. Jadi miom polip kista ini adalah tumor kandungan. Biasanya rata-rata sifatnya jinak. Nah, tapi masalahnya tumor kandungan tidak bisa hilang sendiri dengan obat. Jadi harus diangkat. Nah, pengangkatannya ya lewat operasi. Operasi minimal invasif ya lebih nyaman buat pasien. Itu aja. Ya. Nah, obat bisa dipakai tapi sifatnya sementara, Dokter Dirga. Ya, begitu obatnya nggak diminum lagi, muncul lagi karena akar apa maksudnya tumornya itu tidak diangkat. Ya, contohnya miom. Miom kalau kita kasih gen RH analog tuh yang menekan hormon, ya suntik sebulan sekali, itu biasanya dia akan mengecil sekitar 50% ya. Ya, tapi kan kita nggak bisa ngasih obat lama-lama. Lebih dari 6 bulan dia efeknya osteoporosis dan yang lain-lainnya. Nah, begitu obatnya di stok, balik lagi si miomnya tumbuh lagi, balik ke ukuran biasanya. Gitu. Jadi Baik, kalau ya. polip tadi, polip juga harus diangkat. Ya, jadi gini, polip, begini dokter Dirga, polip kalau dia kecil dan tidak menimbulkan gangguan haid, dan tidak ada masalah infertilitas ya, sebetulnya kita masih bisa biarkan. Tapi kalau pasiennya dalam program hamil, dia mau hamil, apalagi mau bayi tabung, punya polip harus diangkat, ya, karena si polip ini menghambat implantasi. Bisa dibayangkan ya, kalau bayi tabung kita masukin embrio ke dinding dalam rahim. Sedangkan ada polipnya di situ, ibarat benih tertanam, jalannya berbatu-batu, lebih susah dia untuk implantasi dan menempelnya. Jadi kalau pasien Baik. mau program hamil atau masalah infertilitas, punya polip harus diangkat, meskipun tidak menimbulkan gangguan haid. Baik, Begitu, baik Dokter dok. Ya, Dirga. mengapa ini pertanyaan ini saya angkat? Karena mengingatkan teman-teman juga ya, bahwa hati-hati, kadang-kadang kita dengar ada informasi minum obat ini, atau minum obat tradisional, atau jamu, atau apapun dengan klaim bisa menyembuhkan miom, bisa menyembuhkan polip, ya. Sekali lagi hati-hati, ya, kita tidak tahu apa kandungannya, apa efek sampingnya, tetap Betul. semuanya harus berkonsultasi dulu dengan dokter ya dok ya, gitu Itu mungkin. termasuk hoax hoax kesehatan tuh, Dokter Dirga tuh banyak tuh. Iya, pasien saya juga banyak yang minum herbal, datang ke saya tujuannya tadinya mau hamil, tapi jadi menopause dini karena pengaruh herbal yang nggak jelas. Baik dok, ya Iya, ya benar. sekali lagi teman-teman terima kasih sudah bergabung pada siang hari ini. Dokter Karolin juga thank you banget sudah sharing ilmunya ya, yang banyak banget tentang anemia, tentang reproduksi ya semuanya. Semoga bermanfaat. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi dok ya di Ya, sesi yang sudah lain dengan pasti. dengan Saya topik-topik juga yang mau bilang terima kasih nih, Dokter Dirga. Terima kasih banyak sudah diajak berkolaborasi. Siap, ya, ya. Moga-moga nanti kita bisa lagi berkolaborasi di topik yang berikutnya. Terima Siap, kasih dok. banyak ya, Dokter Baik, Dirga. baik. Oke, dok. Sama-sama. Oke, thank you, teman-teman. Oke. Terkarolin. Bye, Yo, dadah. bye. Yo.